Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 45. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-45. Wah. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu, bagus-bagus. Tadi ada request dari Ryuki, Atelier Ryuki Non, ada Blueberry Eyes dari Max dan Suga. Kemudian ada 2 request dari Kode Joy, ada Kobo Kanairu dengan Help. Ternyata ada lirik bahasa Indonesia ya tadi, aku terkejut. Kemudian ada lagu ketiga, ada Monster dari Red Velvet, Irene dan Selgi. Lagu debut dari duo dari Red Velvet, Irene dan Selgi, sebelum lagu repackage yaitu Naughty. Kita lanjutkan kalau begitu ke segmen selanjutnya, yakni segmen ketiga, Trivia of Guest Star and Closing Mark. Seperti biasa, mumpung masih ada satu segmen lagi, kalau misalnya mau bertanya-tanya, silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chat room atau 369 kalau mengobrol via audio. Kemudian kalau misalnya mau request lagu, masih ada kira-kira beberapa slot lagi mungkin ya. Sebentar ya. Ada. Aku bingung. Sebentar. Ini apa ya? Say Less tadi di request oleh siapa ya, aku lupa. Ada 2 request lagi tadi sebenarnya. Sebentar ya. Sebaiknya saya naikkan sebentar biar saya tidak bingung. Iya, masih ada kira-kira 5 slot lagi kalau mau request lagu. Begitu. Anyway, kita lanjutkan kalau begitu. Selanjutnya ialah sesi trivia and closing mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Narseu. Tiba-tiba bingung sendiri. Di segmen ketiga ini, Nars selaku bintang tamu nanti akan menjawab pertanyaan secara random yang sudah aku siapkan kira-kira 100-an lebih. Jadi nanti Nars tinggal klik channel point kemudian redeem dari channel point yang ada. Begitu. Kalau begitu, silahkan redeem. Sebentar ya. Yang trivia sini kah? Betul. Mari kita lihat. Kita mulai dari 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. pertanyaan pertama ini jawabannya pasti tidak ini, kayaknya. Iya, betul. Kenapa tidak ada rencana ingin sumbatan atau donoton kah? Aku jujur enggak nemu alasan kenapa harus melakukan itu. Oh, kalau bisa, iya, aku sejujurnya pribadi juga agak, gimana ya, definisinya mungkin agak sensitif bagi banyak orang, tapi menurutku pribadi dari beberapa drama yang sudah sering terjadi di Twitter itu kayak orang-orang itu punya definisi masing-masing terkait yang namanya donoton dan subaton, begitu. Yep. Dan karena beragam-ragam, jadi peraturannya juga masing-masing sendiri. Nah iya, makanya tuh kan itu berarti aku taunya sih ya dikasih, misalnya ada yang nge-give atau ngasih uang, jadi streamnya tambah lama atau gimana gitu kan. Betul, aku juga ngomongnya kan begitu. Harus ada alasan, berarti kan mereka punya alasan kenapa mereka melakukan itu gitu, entah emang ngikutin tren atau ya mohon maaf nih, atau nyari uang gitu misalnya. Betul. Nah terus aku belum, kalau aku pribadi tidak, belum sampai sana gitu loh, aku tidak ada alasan untuk melakukan itu. Donoton dan sebaton. Iya. Okay. Terus apalagi tuh, saya waktunya juga, setahuku kan tidak boleh, ya, harusnya tidak boleh berhenti gitu kan. Ya kan. Tapi kalau aku pribadi kan aku harus kuliah, aku harus ngerjain tugas dan lain sebagainya gitu kan. Terus
Kayaknya nggak dulu gitu. Tidak dulu untuk melakukan itu. Mungkin nanti kalau aku full nganggur gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Full nganggur kayak aku ya. Oh, boleh lah gitu. Oke. Okay. Nah, dia ada pekerjaan, kan saya masih nge-stream, masih nge-stream kan itu berarti juga termasuk ini utama enggak sih? Betul. Cobain demo-demo game ya kan. Masih ada kan hal yang apa ya harus dikerjakan gitu kan setiap harinya. Betul. Wow, positif sekali. Enggak, tapi benar. Basically kerjaanku ya, kan? Ya streamer tadi dan content creator. Kan di belakang ya. Aku sibuk ya, begitu. Nah itu berarti itu bukan pengangguran. Pengangguran tuh kayak aku waktu baru pertama kali lulus, bangun tidur, haho, ngapain ya hari ini gitu. Ngapa-ngapain, diam doang, mandi, makan, liat TikTok, terus udah malam mandi, makan, tidur. Ya gitu, kayak baru pengangguran deh. Sama sekali tidak punya kegiatan untuk dilakukan. Baik, betul. Positifnya aku setuju, karena aku tidak merasa aku pengangguran. Tapi ya basically begitu, kalau ditanya pekerjaan yang dikerjakan secara rutin ya ini begitu. Iya kan, masih ada gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ini ada trivia yang diridim oleh Ryuki. Apakah mau jawab yang ini atau tidak? Boleh. Kamu kalau misalnya tidak perlu sampai spesifik kota dan daerahnya, provinsi saja mungkin, bahasa daerahnya apakah? Ini, aku kayaknya yang ini mau pakai itu aja deh, bahasa luar aja deh. Korea? Yap. Karena, aku nggak terlalu pinter di bahasa asliku. Oke. Okay. Iya, aku nggak terlalu ini di bahasa daerahku karena aku jarang make gitu kan. Oke, okay. Sebentar, aku bacakan sebentar ya trivianya. Ada komentar dari Tobi, BTW, tapi nanti aku bacakan komentar dari Tobi ya. Trivia yang diridim oleh Atelier Yukinon dari Ryuki ialah, teach us hello, how are you, thank you, I'm sorry, in foreign or your local language, please. Sebenarnya ini termasuk salah satu kendala yang aku sering baca di Twitter atau di berita-berita lain, kayak bahasa daerah itu tidak digunakan dengan populer oleh anak-anak di zaman ini. Jadi tidak, sudah mulai memudar begitu. Kalau aku dulu kecil pakai gitu kan. Tapi dari SMP atau SMA gitu ya, orang tua aku pun biasanya pakai bahasa Indonesia gitu, ngomong sama aku pakai bahasa Indonesia. Terus aku juga ngomong ke mereka jadinya pakai bahasa Indonesia, ngomong ke temanku pun pakai bahasa Indonesia gitu. Makanya tuh sebenarnya aku nggak tahu gitu, kalau misalnya orang ini, aku orang ngomong ke aku pakai bahasa daerah, aku paham gitu kan, karena kalau di daerahku ada halus ada kasarnya gitu. Okay. Nah kalau udah masuk ke halusnya itu, aku menyerah, aku tidak paham. Kayaknya aku menangkap di daerah mana. Waktu itu juga ada bintang tamu yang pernah ditanyakan begini, dan dia emang tidak bisa bahasa halus, tapi dia bisa bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya juga aku jarang pakai sih. Okay. Jadi aku lebih ke bahasa Indonesia. Oke. Okay. Kalau begitu, mau mengajarkan di bahasa apakah empat kata-kata ini? Korea aja gimana? Soalnya aku ini aku spill aja nggak apa-apa ya. Boleh. Soalnya aku dulu sekolah jurusannya bahasa Korea. Oh really? Iya nek. Sekolah S1? Nep. Iya betul. Oh. Maju. Sebenarnya aku mau expose sedikit satu hal lagi ya. Tadi sebenarnya si Nars itu bertanya tadi di awal, Bang Adli belajar bahasa Korea itu apakah belajar sendiri atau les begitu? Kalau jawab aku belajar sendiri. Ternyata kamu backgroundnya S1 Korea. Yap. Sampai exchange kah? Enggak, sempat coba cuman belum keterima sih yang itu. Itu yang S mau lanjut S2-nya sih itu. Cuman ya gitu kan harus bikin tesisnya dulu lah, terus
apa ribet gitulah yang untuk kesananya gitu, jadi susah gitu. Oke. Hence why kalau misalnya aku ngomong bahasa Korea, kamu juga bisa jawab begitu ya? Nep, betul. Oke. Boleh silakan ajari mungkin? Itu kan cuma nanya apa ya, halo sama apa, how are you, thank you, I'm sorry. Kalau hello ya, annyeonghaseyo. Gampang lah ya, paling semua orang tuh karena sekarang K-pop sudah sangat merajalela, jadi annyeonghaseyo kayaknya pada tahu deh. Betul. Ya kan, annyeonghaseyo lah, annyeong lah, jeonachim lah. Ada banyak sih tergantung konteksnya. Oke. Terus kalau how are you, chal jineseo? Chal jine? Ini yang kamu ajar ini bahasa informal ya? chal jineseo? Chal jineseo-nen? Yap. Tidak, yang diajarkan chal tidak bahasa jine. Informal ya? Kalau bahasa formal kayak kita kan ya udah lah ya ngobrol-ngobrol doang gitu kan. Kalau misalnya formal cuma tinggal nambahin yo doang, chal jineseo yo, chal jineyo, otokke jineyo, bo. Kayak gitu. Betul, betul, oke. Kan tinggal nambahin ini ka, nikalah, nida, nidalah, yoyo lah, ya. Gampang. Oke. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih apa Bang Adli? Macam-macam, ada kamsa-kamsa, ada kamsahamnida, ada komapsumnida, ada komawayo. Malah aku yang ngajar. Yap, itu ada itu. Ada kalo, ne, doang ne. Oh iya betul, itu ya, kalau bisa di, oh iya betul. Bagian I'm sorry? Bisa. I'm sorry ya, jesongeyo, obianeyo. Oke. Oh, aku mau tanya sesuatu dong, mumpung sudah terbuka sesuatu yang baru aku tahu. Apakah pernah dapat proyek menerjemahkan sesuatu atau jadi interpreter kah? Dulu kuliah, iya. Oh, tidak banyak kah muridnya kalau begitu? Tidak, muridnya tidak apa? Tidak banyak kah? Tidak banyak. As in karena seangkatan aku, mungkin 30 begitu atau cuma 20 begitu? Karena aku cukup dekat dengan salah satu dosenku gitu lah. Nah jadi dia langsung ya dia yang langsung ngechat aku gitu, minta bantuan dong ini gitu. Gitu. Jadi guys, dekat-dekatlah dengan dosen saat anda kuliah. Iya betul, itu betul. Aku bisa testimoni juga. Ya kan, ya berdekatan. Jangan sampai dimanfaatkan sih. Itu kemarin pas aku dibayar juga dia, oke, gas gitu. Betul, kan pasti ada dananya ya, dana penelitian, dana ini itu. Iya betul sekali. Betul. Baik kalau begitu kita lanjut. Ah tadi ada komentar dari Tobi sebenarnya. Hati-hati mas, ngomong sama ntar bisa sampai planet Max topiknya. What do you mean? Maksudnya apa tuh? Diam lah bang Tobi, diam. Kita lanjut kalau begitu. Ke pertanyaan selanjutnya, trivia ketiga. Apakah ini? Ah, kenapa memutuskan untuk menjadi webcam atau VTuber atau PNGtuber streamer? Kenapa tidak open cam? Males aja sih. Kalau open cam tuh kan berarti bentuknya harus normal gitu kan. Kayak maksudnya duduknya harus benar gitu kan. Terus harus mandi. Habis itu pakai bajunya harus normal gitu kan. Kayak aku. Iya. Ya kan? Iya kan kayak aku kan. Kalau misalnya kayak kusel gitu aja kan mungkin orang enggak tertarik ya. Iya makanya. Enak. Betul. Jadi kayak males gitu. Males aja sih tepatnya. Aku pernah sih nyoba tapi cuman on cam sejidat doang. Oh iya, aku ingat. Kan kamu pernah yang ngeliatin itunya doang, headset, ya kan? Di atas ini kan ya? Betul. Ke atas. Yap. Nah, headset doang. Kayak karena males aja sih, harus pakai baju yang normal, harus mandi dulu lah atau sisiran dulu lah, gimana gitu lah. Gitu. Aku nggak tahu ya apakah Nars tahu dengan tapi kayaknya tahu channel Semi Cheese kan
Kalau pernah mampir si Sam kan beberapa hari ini dia punya kayak mini donaton, mini subaton gitu loh di bulan Mei, dan goalnya kalau nyampe di angka sesuatu dia bakal stream tanpa baju. Oh. Dan oh, itu kan timernya benar-benar lama banget, mungkin bisa dibilang 5-6 hari. Gak tau kenapa kepikiran bisa selama itu. Oh, berarti itu kan ada ini kan ya, ada maksudnya ada karena ada sesuatu yang dicapai makanya dia pakai kaos oblong. Enggak, benar-benar dada doang. Oh, ya itu karena ada yang karena ada yang tercapai enggak sih? Betul, betul. Ya kan, bukan yang kayak gue start streaming, jeder, gak pakai baju, jeder gitu. Enggak gitu kan. Bukan, bukan. Maksudnya yang dibilang si Sektaf itu dipatahkan Bang Sam itu, Anda tidak harus berpenampilan menarik dan tidak kucel biar bisa jadi webcam tuber begitu. Webcam streamer begitu. Boleh agak lusuh dan tidak pakai baju kayak si Sam tapi tetap begitu. Ya, tapi enggak sih. Ntar dulu lah. Enggak ada sih. Oke. Nanti mungkin iya sih kalau lagi mood gitu, ya bisa jadi on cam. Tanpa ada apa-apa sebelumnya ya? Iya, betul. Iya. Sesuai moodku aja. Baik, kita lanjut kalau begitu trivia keempat. Oh, pertanyaan keempat ialah, can you ride a motorcycle? Bisakah bawa motor? Tentu saja. Bisa? Bisa. Bisa bawa motor, bisa bawa mau. Bisa! 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 Itu gini, aku bisa naik motor tuh dari kelas 6 SD. Oke. Jadi aku cukup barbar dalam belajar. Sebentar, terakhir aku dibonceng dia, aku hampir tobat bang. Kenapa? Ada cerita lucu kah? Enggak, kalau misalnya aku bawa motor di tempat baru, kan ke tempat Joy kan aku gak jarang kan, jarang tahu jalannya seluk beluknya seperti apa, apakah kesini boleh belok atau kayak gimana gitu kan. Jadi tuh masih agak ragu-ragu, takut salah jalan atau apa gitu. Nah, tapi kalau aku pribadi di tempatku, di tempat yang sudah sering aku kunjungi, ya aku barbar kok naik motornya. Terus komentar Joy selaku penumpang? Yang kemarin ya, iya, udah, aku aja yang bawa motornya. Soalnya di tempat baru, jadi tuh kayak masih ragu-ragu gitu naik motornya. Aku bisa naik motor, aku sangat bisa naik motor. Apakah selain Joy punya, ada yang lain yang bisa testimoni ya? Sama pengen dengar dari Yoru, jangan-jangan Yoru pernah dibonceng. Dan merasakan hal yang sama. Yoru jangan tanya, kalau dia mah, pasti bilangnya tuh aku sangat ngebut. Tapi dia sampai bertobat seperti si Joy? Enggak, kalau Joy itu tobat gara-gara takut jatuh sama aku. Oke. Kalau sampai dua orang bilang berarti benar. Iya, aku enggak kepo, tapi well, kita lanjutkan kalau begitu. Ke trivia kelima. Name three qualities you think make someone a good friend. Wow, untuk orang yang temannya tidak terlalu banyak, menurutmu kenapa kah tiga orang ini termasuk ke teman baik? Gimana ya? Kalau aku sama yang tiga ini tuh punya standar bercanda yang sama. Ah, gitu. Oke. Okay. Aku sama mereka ini receh di hal yang sama. Oke. Terus mereka ini apa ya? Maksudnya tidak pernah aku kan termasuk yang cukup nakal gitulah ya di dalam hubungan berpacaran, dan semuanya tuh aku ceritain ke mereka gitu. Oh, tidak judgmental kah? Iya. Ini mereka kayak ya udah ngomongnya di depanku gitu. Oh, oke. Okay. Terus mereka bukan tipe yang kayak lu datangnya pas lu sedih doang gitu. Enggak juga gitu. Karena kan masing-masing pasti punya kehidupan
sendiri gitu kan. Apalagi yang dua tuh sekarang udah nikah, udah punya keluarga, jadi semakin jarang gitu ngobrolnya sama aku. Cuman kita tuh tetap kayak yang kalau kamu butuh sesuatu gitu, kita bertiga pokoknya saling siap untuk dengerin gitu. Oke, pantas ya pun, bisa ngobrol hal-hal nakal dengan yang sudah berkeluarga. Iya, tapi sebenarnya kalau di ini itu, jadi aku minus banget kalau aku ngomong ini. Kalau misalnya di pengalaman gitu, mereka ya nanya sama aku. Hah? Aduh, kan nikah ini bertanya sama aku, jadi kayak aku sepertinya saat minus ya, jadi tidak gitu. Karena dari kalau misalnya dari hubungan gitu, yang paling banyak pernah berhubungan aku gitu, ketimbang yang dua. Hubungan apa? Ya hubungan dengan lawan jenis gitu. Makanya tuh bisa, makanya bisa nyambung ngomongin macam-macam. Sebentar, hubungan apa? Pacaran begitu? Begitu kan? Oh, I see. Hubungan apa? Kan hubungan ada banyak. Soalnya tuh bukan karena mereka kan udah nikah ya? Bisa ngomongin itu, bisa ngomongin yang nakal-nakal. Kita masih ini hubungan relationship itu kan ya? Iya kan? Iya. Aku jadi ikutan bingung ya. Ingat family friendly. Oh ya, maaf. Coba ingin dengar. Tuhan. Aduh. Capek. Ini kayak... Tapi kayaknya tadi gak ada itunya ya. Nas lepas kandang 2020 kan ego. Tapi aduh, kata ini mau ngomong apa ya. Ini sebenarnya aku kayak inget klip, tapi aku kayaknya gak masukin klip ini tadi di kompilasi klip. Aku kayak inget klip yang diklip oleh si Empin. Empin ngeklip sesuatu momen ketika Nars itu openingnya udah bagus, nembak-nembaknya bagus, kemudian tiba-tiba dia tanpa terduga malah jatuh sendiri. Oh iya, tahu aku yang inget. The opening is good but the ending kayak itu barusan aku tadi openingnya bagus. Good quality itu yang tidak judgmental, kemudian yang apa lagi tadi? Standar recehnya sama kalau aku. Oh iya, standar humornya sama. Terus terakhir yang tidak merasa kalau misalnya datang pas butuh doang. Terus tiba-tiba diakhiri dengan percakapan hubungan. Ternyata hubungan relationship. Baik. Saya susah nyari yang ngobrolnya sama gitu. Iya, makanya sekarang segini kan ya. Total temannya 5. Ada yang cuma 3 Bang Adli, aku. Adekmu nih kenapa? Enggak tahu, emang gitu ya, biarin aja. BTW tadi sebenarnya mumpung ada Yoru di chat room, mau tanya sesuatu. Tadi kalau misalnya punya testimoni mengenai skill mengendarai motor seorang Nars Ubu, kira-kira apakah dia aman dalam bawa motor? Tadi soalnya si Joy katanya kasih testimoni dia hampir tobat kalau mengingat masa itu. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama atau tidak kenapa-kenapa? Aman dia mah, kayaknya sih. Kita dua bak. Udah aku bilang. Terima kasih. Cuman gara-gara tempatnya baru itu, makanya aku bawa motornya ke orang baru belajar. Baik, terima kasih. Tidak jadi menanya. Sudah 5 pertanyaan, apakah mau tambah atau cukup? Terserah sih. Bebas, kalau misalnya mau tambah boleh, kalau cukup boleh. Boleh deh satu lagi, aku kepo sama pertanyaan-pertanyaannya. Boleh, sebentar ya. Adekmu nih kenapa? Nggak tahu, lelah dia itu, jangan dibiarin aja. Oke, wow. Pertanyaan selanjutnya ialah lagi 3 artis yang cocok, yang bagus untuk ditonton. Bukan, yang cocok untuk dicek-cek
Artis tuh kayak yang gambar emot misalnya. Gak maksudnya tahu. Kesana. Kamu bikin komis-komis begini nggak? Ada orang yang kayaknya pingin kamu rekomendasiin begitu? Enggak. Hah? Oh, baik. Di Twitch enggak sih? Kau itu udah kasih dia baru. Baik. Mau kita ganti kan pertanyaannya? Boleh. So, aku tidak terlalu mendalami itu sih. Kayak aku komis ya udah, komis doang. Oke. Okay. Kita lanjut. Describe yourself in three words. Ya, oh my god. Aku mau pulang aja. Aku mau pulang. Tolong. Sedih aku. Otak aku udah gak mau kerja, guys. Mama. Ini boleh di skip aja enggak? Kamu harus jawab. Rasakan melihatnya. Ya, ini pertanyaannya trivia ialah describe yourself in three words. Aku tidak bisa mendescribe diriku sendiri. Kenapa? Gak tahu ya, itu adalah pertanyaan paling susah. Tidak menerima jawaban hanya uwu. Bejir. Malah dideskripsikan oleh orang-orang. Gak mau kerja gak setahu. Kalau misalnya kita ngisi di apa ya, ngisi formulir gitu kan pasti isi ya gak sih Bang Adi, kayak deskripsikan tentang dirimu gitu kan, atau apa kelebihan tentang dirimu. Itu adalah pertanyaan yang paling aku hindari karena membuat aku pusing. Jadi? Aku gak tahu mau bilang apa, jadi yang ini tuh aku juga gak tahu yang apa. Mesti jawab lah. Apa ya? Gak tahu. Sumpah ya, ini gak tahu. Apa kamu ganti lagi? Aduh, padahal pertanyaan seru. Masalahnya aku gak tahu aku kayak gimana. Lemot, bodoh. Itu tuh gak selalu kan? Enggak, tapi kan ada ciri-ciri lain ya dari kamu. Aku suka gibah. Dah, tiga. Aku suka gibah. Itu mah tiga kata. Maksudnya kayak kata yang berbeda-beda dong. Satu berarti suka gibah kan? Dua lagi? Lagi apa ya? Diketawain cicak itu. Gak tahu yang ini susah. Kalau suka makan, bolehlah. Takut cicak? Ya, betul. Why? Ih, itu geli banget tau Bang Ade. Itu hewan apa? Kenapa harus ada hewan itu di dunia ini? Kan dia lagu ya. Aku bahkan nyariin di Shopee pembasmi cicak gitu, di Shopee. Di kamarku kayaknya ada lebih dari 5 atau 10. What the fuck, itu aku kayaknya udah manggil Yoru deh untuk nangkepin semuanya. Cicak supremasi. Aku bisa ngancurin kamarku buat nangkep cicak yang masuk ke kamarku, Bang. Aku sangat membenci hewan itu. Dia kan masuk doang. Itu sebenarnya dari tadi kalau aku lihat-lihat dia di atas, di belakang router. Tidak. Dan ngapain sih? Tidak. Geli aja sih aku kalau aku. Aku cicak. Sampai musuhan sama temanku gara-gara cicak, anjir. Apakah takut tokek juga? Ya iyalah. Cicak aja iya, apalagi tokek. Sekta, mohon maaf nih. Cicak suka demanding. Cicak suka dending, bukan demanding. Dia bisa gedor kamar tengah malam cuma gara-gara ada cicak di kamarnya. Tidak ada yang pernah masuk cicak ke dalam kamar. Pernah ya, itu gara-gara. Makanya tuh di depan pintuku tuh ada tulisannya, tolong tutup pintu ini sampai bunyi jeglek. Oh. Karena tuh orang-orang kadang-kadang suka masuk tapi gak nutup pintu sampai ketutup bener gitu kan. Aku juga takut cicaknya tuh masuk gitu. Iya, aku pikir juga tadi tulisannya kayak begitu. Cicak dalam masuk begitu. Iya, aku enggak. Sangat tidak kepikiran gitulah kalau ada bunyinya, apalagi udah nih di mana nih cicak, anjir. Aku harus nangkep dulu sebelum turu. Oke. Kadang di bawah itu ada lubang juga ditutupin Bang Adli. Kalau di bawah mah kamu gak perlu khawatir. Dia kan di atas ya, basically. Kemudian di dinding. Dia bisa masuk di bawah Bang Adli. Dia jatuh cepluk ke bawah. Cukup masuk dari bawah. Iya betul. Itu betul. Tapi kan kok biasanya tidak jatuh ya.
Tapi dia suka jatuh. Dia suka berantem di atas terus jatuh kayak tidak. Kasihan cicaknya, kata Artax. Terus sirkulasi udara lubangnya besar sampai nyuruh ayah buat pasang jaring. BTW kalau hal itu sih aku nggak apa-apa, wajar. Bisa untuk apakah nyamuk juga kan? Iya sih. Save cicak. Pokoknya aku membenci cicak sampai sebenci-bencinya. Sangat membenci cicak. Sudah 6 trivia, apakah mau nambah? Gimana guys, mau lagi apa enggak guys? Nars bahkan pernah nangis gara-gara cicak doang. Ini BTW masalah trivia ini, aku sering bilang ini kalau lagi WMR ya. Biasanya trivia itu kan tidak di briefing ya sebelumnya. Aku tidak ngasih list pertanyaan. Dan biasanya tergantung ke pribadi masing-masing. Dan jadi hanya Tuhan, trivia, dan yang tahu begitu. Ayam bakar lemau. Enggak ada cicaknya toksik kan ya, Bon. Aduh, ayam bakar lemau. Cicaknya nyebelin aja. Baik, kita lanjut. Mau tambah berapa kah? Satu lagi. Oke, silakan. Aduh, semoga yang ini yang normal aja, yang bikin otak aku bekerja keras ya. Apakah ini? What do you think of Discord server? What do you think of Discord server? Is it needed for your community or not? Bagaimana? Kenapa aku harus disuruh berpikir ya Tuhan? Ya kan, aku tidak tahu kan, kayak aku bilang tadi. Dia terserah masing-masing. Capek. Jadi menurutmu? Perlu sih. Sejauh ini? Saya lumayan kan buat ngobrol sama orang baru gak sih? Terus juga orang-orang bisa lebih ngebully kamu dengan seleluasa kan ya? Tapi jujur aku jarang sih untuk ngobrol di Discord server. Buat yang kayak misalnya aku masuk, terus orang lain juga masuk, terus ngobrol bareng itu jarang sih. Cuman buat main game doang biasanya. Iya, server aku juga begitu. Tapi ya lumayan sih, bagus juga gitu. Buat ngobrol. Apakah ada rencana bikin? Aku sama Yoru jadi satu. Aku sempat bikin dulu sendiri gitu. Cuman kayak males juga ya mengurusnya. Oh, mending sama adik aja ya, biar Yoru yang ngurus begitu. Kemudian aku menumpang. Betul sekali. Jadi aku menumpang di Yoru. Gitu deh sih bersama. Jadi Yor yang ngurus, aku tinggal nyuruh Yor masukin bot apa Yor yang bisa dengerin YouTube gitu. Ya udah dia nyari dia masukin. Aku cuma tukang suruh doang banget di sana. Tapi di sekolah udah punya bersama. Asik. Cuma aku ngapa-ngapain sih di jajanya. Emang hubungan kakak dan adik ini sulit terpisahkan. Iya betul. Gitu deh. Baik, sudah trivia 7 buah. Apakah mau tambah lagi atau cukup? Cukup, kayaknya otakku udah gak bekerja banget. Naikkan gaji. Data kira chef Cica, naikkan gaji Yoru. Yoru tidak digaji, dia tidak perlu digaji. Dia suka malak-malakin cuman. Aku buat AC server hampir 2 minggu, gak apa-apa ya, aku tinggal masuk. Wajar. Karena bikin yang begitu memang susah, tapi susah di awal tapi kan mudah di akhir nanti ya. Ya kayaknya. Dia bisa-bisa ya cuma 2 hari pas yang DC server sendiri. Soalnya aku cuma bikin ya udah bikin apa voice channel sama. Udah itu doang, voice channel doang. Kalau Yoru kan ribet tuh ya, ada ininya lah, ada itunya lah. Aku enggak ngerti soalnya, ya udah suruh dia aja yang bikin. It's okay. Tergantung umur. Oke, jadi maksudnya ya maksudnya gimana? Aku gak sedikit tua, Nars, what the fuck. Gak usah diperjelas gitu, Yor. Aku gak tua, Yor. Singkat mana udah jelas. Baik, sudah 7 trivia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya ialah closing mark. Ada impression dan suggestion kah terkait program ini?
ada kritik saran, mungkin ada pandangan-pandangan menurutmu bagaimana program ini, atau ada saran dan kritik kah? Bagus sih. Ya. Itu aja kah? Iya. Tidak ada penjelasan lain kah? Tidak. Soalnya sampai sekarang aku gak ngerasa ada something yang membuatku terbebani. Jadi kayaknya tidak ada kritik untuk itu. Oke. Ya kan, kalau misalnya kita ada kayak, duh, kayak yang ini tuh agak gak serak deh. Oh, kayaknya yang ini tuh agak harus diginiin deh. Itu berarti kan punya saran ke depannya bagusnya seperti apa gitu. Cuman kalau aku sih, aku aman-aman aja sih dari tadi. Ngobrol lah. Ngomongin ini, ngomongin itu, tidak ada hal yang membuat hatiku ganjal. Oke. Okay. So, berarti overall good. Iya. Yep. Oke, okay, kita lanjut kalau begitu. Ini ada komentar sebenarnya dari Empin. You are old nurse. You literally went out of breath just because you walk up the stairs earlier. Itu karena aku jarang naik tangga pin di Mintin. Oke, okay, kita baru balik kosan. Kita lanjut. Ada rekomendasi bintang tamu kah ke depan? Ini aku kepikiran nih sih. Pengen denger obrolan dari mama streamer gitu, kayak ibu-ibu yang, atau bapak-bapak lah ya, yang punya anak, yang punya istri, yang sudah berkeluarga tapi streaming gitu. Apakah keluarganya, apakah pasangannya mendukung hal tersebut gitu kan. Beli kalau misalnya anaknya kecil, misalnya anaknya kecil, dia kan berarti juga harus ngurus anaknya kan. Jadi aku kepo sih bagaimana dia membagi waktunya gitu. Terus apakah pasangannya tuh oke. Masalahnya nih kalau misalnya cewek tuh kan biasanya suka digodain ya Bang di kalau lagi streaming. Banyak yang suka ngegodain itu. Apakah pasangannya gak apa-apa akan hal itu gitu. Apakah setelah streaming itu menjadi perdebatan gitu. Aku penasaran sih. Aku jujur penasaran kalau mama-mama streaming yang streamingnya bisa tiap hari tapi punya anak, punya suami, itu suami sama anak dikemanain gitu. Aku kepo sih. Oh, aku pikir kamu teh mamah itu tadi artinya ke mamah rigger gitu loh. Karena kalau di bukan. Kalau di skena streaming kan sebenarnya ada yang namanya mama papa ya. Yang kayak rigger dan yang gambar model itu kan kalau tidak salah namanya mama papa. Aku pikir ke sana, ternyata mama asli dan papa asli. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu lah. Penasaran aku. Wih. Ditimpali oleh Yoru pengalaman ya, Nars? Gimana maksudnya? Maksudmu aku mama. What do you mean? Kita lanjut sebentar. Tadi, ini sebenarnya aku bertanya ke kamu, apakah ada rekomendasi yang mau direkomendasikan orangnya? Spesifiknya nggak ada sih. Oh, sebenarnya aku kalau misalnya keinget yang sudah berkeluarga dan sedang memang memiliki keluarga, ada Abe. Si Abe kan baru punya anak ya, anak kecil. Sebelumnya kan single, kemudian menikah, kemudian sekarang kan punya anak kecil. Kemudian ada si Kiramichi yang aku inget emang sudah berkeluarga dan punya anak kecil kan. Nars punya anak dua, Bang Adli. Kamu sama si Joy kan maksudnya? Gak salah. Betul juga. Bukan, siapa lagi? Bukan anjir, aku gak punya anak lagi cuy. Sabar, sabar. Iya, aku ingatnya ngurus diriku aja pusing. Pengen ngurus anakku. Aku ingatnya begitu. Kalau tidak salah, yang namanya mama itu yang gambar artis, kemudian papa itu yang ngerigging gitu. Si Yoi kedua-duanya dijabanin. Kucing? Oh, binatang. Oh iya. Oh iya. Siapa lagi? Aku tidak ingat siapa yang berkeluarga lagi di skena stream. Iya, aku juga baru tahunya Kak Kiara dong. Makanya siapa tahu Bang Adli kenal yang lain gitu. Si Abe. Abe sudah pernah jadi bintang tamu di sini. Yang lain siapa lagi ya? Mostly kayaknya sih single ya, atau yang sudah atau ditutupi. Bukan. Yang sudah berkeluarga tapi mostly belum. Dia memiliki momongan. Betul. Atau sudah ada tapi tidak terlalu. Oh, si itu kan sudah ya. Mas N. Mas N siapa?
Mas Ne. Kenapa aku ya? Mas Nebon, lama kali. Oh, kan ya pun udah. Udah. Kalau tidak salah Mas Nebon pernah pernah muka ini bukan? Bang SB juga sudah. Tapi kayaknya belum sampai ke tahap itu. Siapa lagi ya? Mostly kayaknya yang kundang kayaknya sudah punya keluarga. Siapa lagi? Nars punya anak dulu, nanti diundang lagi. Tidak, aku tidak lanjut game setelah ini, Alex. SB sudah juga, Bang David juga udah. Sudah nikah, Bang David. David Bahamur, lor. Hah? Aku tidak tahu, yang aku tahu yang sudah nikah itu ada banyak sebenarnya. Si AB baru nikah, kan kemarin awalnya single, kemudian nikah, kemudian sudah punya anak baru kan. Kemudian ada si Kiara Michi. Kiara itu kan memang jelas ya di punya anak begitu. David yang mana? Bukan. David Bahamut Lord 888. Itu kan namanya David. Begitu. Kemudian ada Bang Sherbrus ID, itu kan memang sudah menikah. Kan sering ya expose dengan sebentar ya, Miss FB lagi WA katanya begitu. Itu kan expose. Siapa lagi yang sudah nikah ya? Mostly sih aku lihat-lihat pasangan ya, tapi belum ada yang kayaknya menikah. Atau single mostly. Karena sebenarnya kalau dilihat skena streamer di Twitch itu antara 30 ke bawah. Kalau di antara ya, betul, atau 25 ke atas itu biasanya single atau sudah berpasangan. Tapi kayaknya jarang yang sudah menikah. Menarik juga ya sarannya. Aku kipu soalnya. Kayak kok bisa ya? Apakah dia bisa membagi waktunya gitu kan? Terus apa suaminya nggak marah? Kamu kok nggak ngerjain kerja rumah? Kok main game mulu gitu? Penasaran sih aku. Apakah suaminya seperti itu atau yang kayak oh ya udah gih silahkan nikmati gamemu, streamingmu gitu? Betul. Kepo sih aku. Gitu. Kayaknya sampai sekarang aku belum pernah tanya sampai sana. Biasanya kan kayak itu ketika dia ngasih omongan kita baru bisa ini kan kayak menyentil hal tersebut gitu. Karena kan gak enak juga tiba-tiba kayak suami lu ngasih lu streaming gitu kayak kalau mereka gak ngomongin juga kayak agak ini nanyainnya gitu kan. Karena itu termasuk hal yang pribadi gak sih? Betul. Sepengetahuanku yang aku tahu tadi dari list-list yang aku sebutkan tadi itu mostly adalah laki-laki. Yang perempuan kayaknya cuma satu. Cuma si Kiara Michi. Aku juga cuma tahu itu sih. Kalau laki-laki sepengetahuanku mereka itu emang kayak dikasih kesempatan untuk melakukan streaming begitu. Dan sepertinya pasangannya tidak masalah dengan itu. Berat sekali ya penutupnya. Ya, sepengetahuanku kayak si AB kan sebenarnya beberapa kali kayak sering bilang gak bisa ngomong keras-keras soalnya anak lagi ini begitu. Kalau misalnya atau kadang-kadang cuma bisa streaming sesingkat ini soalnya mesti ini mesti itu begitu. Bahkan pas jadi bintang tamu di sini pun si AB kan telat ya. Waktu itu masih dari luar, masih baru selesai kencan dengan istri. Good, serius. One of the heaviest. Iya, sama dari tadi ini penutupnya jadi berat sekali. Tapi sepengetahuanku begitu, kayaknya belum pernah ketemu cewek lain di skena stream Twitch Indo ya, yang kayaknya emang sudah menikah. Si itu ada Cici, tapi dia kan Cici itu udah nikah kan? Cici siapa? Cici Amar, siapa ya si nama itunya? Alicia siapa ya gitu, susah nama stripnya sekarang, dulu soalnya Cici. Oh, aku kayaknya belum pernah ketemu istri pasangannya. Oh iya, itu juga Royal. Ada kan, itu ada kan si Mbak Vene sama si itu Mbak Vene. Mbak Vene kayak aku pernah denger deh. Iya, si Bando Venesia dengan Bando U kan basically, meskipun kamu mungkin tidak mutualan di Twitter, kalau lewat kan lewat ya di For You seharusnya. Kalau mereka sampai umumkan pernikahan, it's also a thing. Wow. You don't know that? Wah,
Enggak tahu, enggak lewat di aku. Oke, sudah lama. Mungkin ada kira-kira 6 atau 7 bulan yang lalu malah. Wow. Alicia Cici Amarilis. Iya, itu kan susah kan belakangnya. Ada. Tapi dua-duanya streamer, betul. Dua-duanya streamer, si Bando sama si Venesha. Wah. Itu kayaknya seru sih juga. Kayak sampai nikah ya. Wow. Aku belum pernah ketemu dengan orang ini kayaknya. Apalagi? Soalnya dia jarang nge-stream sekarang. Yang Cici. Jarang banget sih. Dulu tuh sering. Oke. Gitu. Oke. Oh, cilok. Oke. Cici tahu dari Om Hip. Luas sekali jejaringnya. Alicia Amarilis ini kah? Mungkin iya. Barusan aku cari di Google ada sih Twitternya. Tapi mau aku cek akunnya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Beratnya topiknya. Ini bagian terakhir sekali. Apakah ada yang mau dipromosikan dari diri sendiri? Atau mungkin ada yang lain yang mau dipromosikan? Tidak ada kah? Kalau enggak ada sih. Cuma kayak kalau mau mampir ke streamku, mampir aja. Cuman ya mohon maaf kalau misalnya isinya enggak family friendly gitu. Aku enggak bisa guys kalau disuruh enggak family friendly kayak ada yang kurang gitu. Jadi disclaimer ya dulu. Iya, mesti dikasih disclaimer dulu. Makanya tuh kalau bisa datang, welcome to my jungle ya, karena isinya kebun binatang semua. Oke. Baik. Gitu. Gak toxic, mulutnya gatel. Aku udah follow, Kak. Ada banget. Nanti minor. Tidak ada iPhone 17 gak? Sekali masuk jungle gak bisa keluar dari jungle-nya. Kesesat di dalam ya. Tersesat. Baik, mumpung dari pertanyaan aku sudah habis dan segmen ketiga sudah habis dan belum dan tidak ada pertanyaan dari viewer lagi, mau sekalian pamit kah kepada para penonton dan para pendengar? Boleh. Bye-bye guys, maaf tidak mampir. Singkat, padat, bermakna. Iya, makasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengetik di channel Bang Ali. Bye-bye guys. Oke, terima kasih banyak Nars. Makasih Bang Adli. Selamat malam. Bentar, aku ganti scene sebentar ya. Ini. Baik. Wow, this is actually sebelum jam 12 malam. Terima kasih banyak. Bukan. Iya, sesi bicara-bicara dengan tamu kita pada malam hari ini. Nars Ubu sudah selesai dari tadi. It was an eventful yet absurd guest for real. Bukan aku yang ngomong ya, Empin yang ngomong. Aku membacakan dan somehow. But ya, sesi bicara-bicara dengan tamu kita pada malam hari ini sudah selesai. Nars Ubu. Dan sekarang kita akan lanjut ke mendengarkan dua lagu lagi ya. Ada dua request dari siapa tadi request ini ya? Aku lupa sebentar ya. Dari Artak sepertinya kalau tidak salah ini requestnya. Praise Yah in the Moonlight dari YG Marley. Kemudian ada request dari Mas Kun, Say Less Dylan dari Dylan Francis serta G-Eazy. Setelah itu kita akan lanjut ke closing segment, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-45 dari Weekly Midnight Radio. Anggur merah, call me that from now on, Narsi goreng. Aduh. Buat ya. Oh. Yeah. Later after this one. Oke, biar tidak panjang-panjang, nanti biar saya bisa cepat mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi. Selamat mendengarkan dua lagu selanjutnya.